Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Studio Vlog Indonesia dan kali ini bersama saya Abdi dan kita akan review senapan seperti biasanya ya, teman-teman. Dan di hari ini H-2 itu flash sale ya, teman-teman. Ini ada senapan yang pertama adalah PCP Black Panther single tabung ya, yang masih single shoot, dimana tarikan grendelnya masih lengkap, masih berjumlah 5 ya. Kita akan kembalikan dulu ke kotaknya. Untuk senapan ini kepada saudara Yuyu Wahyudin di Kota Bogor, Jawa Barat ya. Untuk kelengkapannya di sini full set ya, seperti biasanya, seperti full setnya yang biasa. Ini ada barakuda lokal, brushnya ukuran 40, ada jarak GR 12, sudah lengkap dengan tali sandang, swivel, gandang mist dan juga mist test. Ada juga peredam bawaan, ada STKS juga, siap kita kirimkan menggunakan JNE JTR. Kita akan geser ke senapan yang di sampingnya sini. Di sini ada senapan Pegasus RDS hitam ya, teman-teman. Kepada saudara Dodi Sahrizal atau Tini Adrian di Provinsi Aceh, Kota Langsa. Untuk kelengkapannya di sini full set, teman-teman. Enggak ada mimisnya ya. Ini coba tele ya. Kalau full setnya uklik biasanya ada mimisnya. Sudah siap dengan tali sandang, swivel, gandang mist dan mist test. Dan ini ada manometer juga ya ini. Nah. Manometer sampai 3500 PSI ini manometernya. Siap kita kirimkan menggunakan JNE JTR juga sore hari ini juga. Kita langsung geser lagi ke senapan yang di sampingnya sini. Di sini ada PCP Ghost Warrior. PCP Ghost Warrior dengan OD 300 dengan kapasitas tabung 360 cc. Kita akan coba dulu gimana suaranya. Keras sekali suaranya, teman-teman. Di sini sudah dengan magazin yang full CNC ya, teman-teman. Ini bening ini ya. Ini magazinnya udah full CNC dan ini sudah upgrade ke per Misumi, ini adalah per lamanya. Tetap kita bawa atau kita berikan. Di sini ada teleskop spek ukuran 3 strip 12x40 dan juga pompa RV, ada peredam HW100 dan juga mini scan expert zoom di bagian sana. Kepada saudara Rizky Subagio di Indragiri Hulu Riau, sudah siap dengan pelengkapan lainnya seperti tali sandang, swivel, gandang mist, dan mist test. Ada juga tas senapan kamu tebal, kita akan kirimkan menggunakan pos. Oke, kita akan geser ke senapan yang selanjutnya di bagian sini, teman-teman. Di sini ada PCP Wolverine OD-nya 38 dengan chamber warna merah. Kita akan coba popornya klasik-klasik aja ya, teman-teman, karena kayak gitu. Sudah support dengan magazinnya, di sini ada magazinnya sama juga bening ini, full CNC ya, lebih baik kualitasnya daripada magazin yang ABS biasanya. Menggunakan tele BSA ukuran 4 strip 16 kali 44, telenya udah agak besar. Sudah siap dengan tali sandang, swivel, gandang mist dan gemis test. Ada juga tas senapan kamu tebal. Kepada Bapak Budiman di Provinsi Kalimantan Selatan ya, teman-teman, kita akan kirimkan menggunakan pos PJE sore hari ini juga. Kita akan mulai kegeser ke senapan yang selanjutnya di bagian sini. Di bagian sini ada ini apa, sama ya, Wolverine. Ini chambernya warna hitam, kalau tadi chambernya warna merah, dan juga ada aksen hitam di popornya ya bagian sini. Kita coba dulu, suaranya tetap khas Wolverine. Kepada saudara siapa, di sini ada saudara Anjar Silvanus
di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kelengkapannya sama, menggunakan tele BSA ya. Sama pokoknya ya kelengkapannya. Ada tali sandang, swivel, gantan dan 2 mistes, ada gel akurasi, tas senapan, kamu tebal. Siap kita kirimkan menggunakan pos juga. Oke, kita akan geser langsung ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman, bagian sini ada PCP Black Panther double tabung dengan popor klasik motif sono. Ini hanya motifnya aja ya teman-teman, dari sono. Kita akan coba masih single shoot. Jadi tarikan grendelnya masih ada 5. Kita akan coba. Kayak gitu hasilnya. Kepada siapa? Ini dia alamatnya. Oh, mimisnya ada 2 ya, teman-teman. Sudah siap dengan pompa berikut legal mimis. Enggak ada teleskopnya ini tapi. Oh, enggak ada. Udah punya teleskop mungkin. Sudah siap dengan tali sandang, swivel, gantian mimis, mimis tes, 2 mimis jawara. Tas senapan warna hitam kepada saudara Hadriansyah di Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kita akan geser lagi ke senapan yang selanjutnya. Di bagian sini ada Sub Innova. Ini kepada saudara Suwardi di Pandeglang, Banten, 2 Sub Innova Long. Nah, ini Innova Long kayak gini. Kelengkapannya ada mimis jawara GR8 dan juga kaos kamu. Ada 2 swivel gantan mimis tes, peredam juga ada 2, mimis tes juga ada 2 ya. Kelengkapannya ada 2 ya. Kita akan kirimkan menggunakan JNE JTR. Oke, yang terakhir ini punya Bidik Shop ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mau beli senapan atau sekedar tanya-tanya, bisa langsung menghubungi nomor kita. Ada di bawah ini ada C1, C2, dan C3. Dan jangan lupa untuk follow IG kita di serdadu.rival. Soalnya live-nya ada di serdadu.rival dan juga ada di YouTube kita. Di itu, Serdadu Rival Indonesia pastinya. Jangan lupa follow Serdadu Rival Indonesia dan juga Serdadu Vlog. Dari saya Abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak kenal. Oke.